Oke, balik lagi di channel David Suarez Reptiles. Ya, kita hari ini mau ngomongin ball python pastinya. Nah, ini part 2-nya ya. Kemarin kan kita udah ngomongin part 1 yang top 10 favorit David Suarez Reptiles. Ini gua bakal tunjukin yang 5 sampai 1-nya DSR. Oke, kita langsung lihat aja. Oke, ini nomor 5-nya. Ini Banana NC Clown. Sayang sekali, lagi mau di video, lagi mau setting burem berat. Kalau enggak sih, warnanya bener-bener keren banget ini. Tapi ini aja kelihatan keren sih. Jadi, kalau ini spesialnya itu dari motifnya. Biasa Banana NC Clown tuh motifnya enggak ada yang kayak gini nih. Yang dot gini. Ini sering keluar di NC Clown DSR. Nggak tahu apakah line sendiri, apakah new line, apakah memang cuma keluar tanpa sengaja. Tapi ini gue lagi kembangin juga sih. Mudah-mudahan ini line khusus, line sendiri. Jadi kita bisa bikin yang polkadot-polkadot begini di clone-clone yang lain. Ini nomor 4-nya, ini NC Lavender Clown, NC Grail. Jadi NC Grail itu yang pertama bikin juga DSR tahun 2016, DSR yang pertama bikin NC Lavender Clown. Nah, ini adalah keturunan berikutnya. Yang ini favorit gua, kenapa? Karena ini spesial banget warna di sininya loh. Ini merah. Biasanya putih, Bro. Bisa putih guys, ini tapi ini merah. Jadi ini pertama kalinya gue ngeliat Lavender Clown yang motif di dalam sininya warna merah. Jadi ini keren banget, ini gue keep. Mudah-mudahan kualitasnya nanti menurun di anakannya. Oke, ini nomor 3 favorit DSR, number 3 juaranya. Jadi ini adalah Super NC Lavender Clown. Kalau tadi kan NC Lavender Clown, kalau ini Super NC Lavender Clown. Luar biasanya jadi polos guys. Ini total-totalnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu juga burem-burem, cuma 6, sisanya polos. Kuningnya itu bener-bener gimana ya, nggak bisa dijelasin deh, keren banget ini. Biarpun ular polos, tapi karena gue suka kuning, suka orange, ini bener-bener favorit gue. Antik banget, unik banget, keren banget deh, susah jelasinnya. Pokoknya ini super-super keren, karena polkadotnya juga warnanya pink itu. Ini juga mob yang DSR ciptain, first in the world-nya dari DSR juga tahun kemarin, tahun 2018. Ini tahun 2019 gua dapat lagi. Tahun 2018 punya motifnya polkadotnya lebih banyak, kalau yang 2019 ini motifnya polkadotnya lebih sedikit. Oke, ini adalah juara 2 DSR tahun 2019, season 2019. Ini favorit DSR yang kedua. Ini keren banget. Biasanya DSR bukan fans beratnya Pyball, tapi yang ini nggak bisa deh, nggak bakal ada yang bisa nolak Pyball kayak gini deh. Ini Banana NC Black Pastel Pipe, tapi warna orange-nya itu loh, orange-nya itu udah menyerupai albino, udah menyerupai Dreamsicle, padahal ini cuma banana. Orange-nya itu bener-bener, aduh, gila deh, bener-bener. Gua belum pernah lihat orange begini di pipe, karena banana biasa itu cuma kayak, ya bagus, tapi nggak bakal sebagus ini nih. Ini gabungan black pastel sama NC-nya ini bener-bener sempurna dengan banana pipe-nya.
juara pertamanya. Ya, pasti kebanyakan juga ada pasti bisa nebak lah juara satu DSR ya tahun 2019, apalagi kalau bukan Persia. Ini mob yang aduh bener-bener fenomenal deh. Karena begitu gua post begini ini aja waktu pertama dia baru pertama shading itu, bahkan satu dunia ber-BPN dunia itu suka gitu loh, pada heboh gitu. Spotnose Desert Ghost Clown. Jadi ini pertama first in the world bikinan DSR, keren sekali, nggak ada yang bisa dideskripsikan dengan kata-kata, warnanya, motifnya, semuanya sempurna. Tapi ini juga bukan produk akhir, ini masih bisa kita kembangin, kita masih bisa masukin banyak gen ke dalam supaya dia lebih keren lagi. Tapi dengan Desert Ghost, warnanya ini bakalan makin terang ketika dia dewasa. Jadi itu 10 favorit BP DSR season kemarin. Gimana? Teman-teman pada suka juga nggak? Nah, ini kita juga lagi kawin-kawinin. Mudah-mudahan season berikutnya bakal bikin yang lebih keren-keren lagi. Jadi stay tune, tunggu aja apa aja yang nanti keluar dari DSR. Ini kayaknya udah ada sih yang mau mendekati ovulasi. Itu keren sih, clutch pertama DSR tahun ini sih keren juga. Jadi tungguin aja.